Halo Sobat WG dimanapun Anda berada, balik lagi sama saya Fajar Sidik dalam acara Ngobrol Santai. Nah kali ini podcast kita bakalan ngobrol dengan yang megang kuasa di Jakarta International Stadium. Nah sekarang beliau sudah nunggu nih, sudah hadir. Kita langsung sapa aja dari Pak Tomo. Oke. Nah, apa kabar Pak Tomo? Baik, Mas Fajar, selamat siang. Selamat siang. Iya. Gimana Nah, kabarnya, Mas Fajar? nih sebelumnya aku mohon maaf loh Pak, udah ganggu acara siang ini Pak. Ya, untuk Mas Fajar, saya luangkan waktu deh. Asik. Apa? Apa yang bisa saya bantu nih, Mas Fajar? Nah, ini aku mau nanya-nanya nih Pak, buat Sobat WG yang siapa tahu belum tahu nih, siapa tahu belum tahu, yang mungkin ada yang belum tahu siapa sih sosok Pak Tomo, ya kan? Terus beliau tuh sebagai apa sih di proyek Jakarta International Stadium gitu loh Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan gitu sedikit. Baik, Mas Fajar. Kebetulan saya diberikan amanah dari perusahaan, dari bapak-bapak jajaran direksi Lika Gedung untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek Jakarta International Stadium atau lebih kita kenal dengan JIS. Nah, sampai dengan saat ini kita terus masih berprogres yang rencana akhir tahun paling tidak sudah proyek sudah kelihatan jadi, kemudian ya kondisi-kondisi yang sudah kita sepakati bersama dengan owner bahwa milestone yang harus kita capai harus kita selesaikan di akhir Desember. Sedangkan untuk interior sedikit ruang-ruang yang memang belum berfungsi dengan baik, terutama di situ kan di stadion ada semacam tenan-tenan gitu ya. Iya, iya. Jadi ada ruang-ruangan yang disewakan. Nah, itu yang menjadi kategori untuk sebagai prioritas kedua di awal tahun 2020. Kira-kira begitu, Mas Fajar. Oh, gitu. Nah, katanya nih stadion ini stadion yang keren nih, Pak nih. Standar FIFA. Nah, bisa diceritain nggak, Pak? Ya. Sebelumnya FIFA itu kan punya regulasi ya, artinya bagaimana suatu stadion itu bisa dilakukan pertandingan internasional di mana induk organisasi sepak bola internasional itu adalah FIFA, sehingga harus patuh dan taat atas regulasi-regulasi itu. Nah, sama halnya dengan di JIS ini, kita semua regulasi juga standar FIFA. Nah, yang menjadi khusus di stadion ini, selain dari standar FIFA itu tadi, baik dari mulai lapangan, kemudian jarak penonton, pandangan sudut penonton, terus kemudian ruang-ruang yang harus ada di sebuah stadion internasional itu, ada beberapa spesifikasi khusus, Mas. Jadi, di JIS ini kami harus bisa melaksanakan semua spesifikasi khusus itu dari pemberi tugas dalam ini Jakpro kan gitu. Yes. Salah satunya adalah perforated fasad. Jadi perforated itu berlubang ya. Jadi fasad itu dibuat lubang dengan motif loreng macan sedemikian rupa sehingga dengan tujuan sirkulasi udara alami atau pengkondisian udara alami itu berjalan dengan baik dan masuk ke dalam stadion. Ya kurang lebih bisa masuk sekitar 50%. Karena ini juga merupakan persyaratan khusus bahwa stadion JIS ini merupakan stadion yang akan kita daftarkan dan mendapat sertifikasi Green Building Platinum. Wow. Membantu kita dalam penilaian dan mendapatkan sertifikat Green Building Platinum itu. Itu ya, mohon maaf. Itu dari FIFA-nya sendiri yang ngasih apa namanya sertifikat itu, Pak? Atau dari sebenarnya mana? Kalau FIFA tidak. Namun dalam hal ini karena era kita sudah
harus ramah lingkungan, Oh ya. maka stadion ini juga mempunyai konsep green building seperti itu. Jadi ada lembaga lain, Mas, yang akan memberikan sertifikasi itu. Kemudian yang menjadi spesifikasi khusus adalah professional sound, di mana di standar FIFA itu memang 105 desibel yang harus kita penuhi, yaitu adalah level di mana bagaimana penonton nanti bisa mendengar dengan jelas announce dari siapapun yang akan berbicara di situ. Iya. Kemudian ada lagi tentang special lighting. Jadi special lighting kita juga standar FIFA dengan kurang lebih 2.500 lux. Oh, banyak juga ya, Pak. Ada beberapa lagi adalah masalah bagaimana evakuasi dilakukan hanya ditempuh kurang lebih dengan waktu 8 sampai 12 menit. Itu harus tercapai. Di mana kita di situ di dalam desain ada beberapa rem dan lantai kongkos yang lebar, cukup lebar antara rem timur dan barat, kemudian sekelilingnya adalah lantai kongkos yang itu nanti akan merupakan area tempat titik-titik evakuasi sehingga 82.000 penonton itu bisa dievakuasi secara cepat dan keluar dari dalam stadion ketika terjadi misalkan suatu kebakaran itu, Mas. Ya. Seperti itulah kira-kira, sehingga rem dan lantai kongkos itu bisa menampung juga sebesar 82.000 penonton. Ya, ya memang di sini kapasitasnya kurang lebih 82.000 penonton saja. Iya, iya benar. Kira-kira begitu yang menjadi spesifikasi khusus. Yang menarik lagi adalah memang ini rumputnya atau di area FOP, field of play. Jadi rumput kita juga menggunakan rumput hybrid. Rumput hybrid itu sendiri adalah perpaduan antara rumput natural dan rumput sintetis. Oh, dicampur gitu, Pak? Iya, ini juga memang pertama kali kita laksanakan di Indonesia, stadion pertama. Bagaimana rumput itu yang bertujuan untuk lebih tahan terhadap frekuensi pertandingan. Misal rumput natural itu seminggu dilaksanakan pertandingan 2 kali pagi sore, terus kemudian sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu ada 2 hari untuk pemeliharaan atau perawatan. Nah, di rumput sintetis itu bisa sehari bisa dilaksanakan 4 kali pertandingan. Oh, gitu. Dia lebih tahan. Iya, lebih awet. Itu adalah keuntungan dari rumput hybrid. Di mana itu sudah ditentukan juga dari FIFA bahwa ada beberapa spesifikasi rumput sintetisnya, kemudian rumput natural. Dan tentunya rumput natural ini sesuai dari rumput-rumput yang bisa hidup di negara asal. Misal, di Indonesia kita ada 3 rumput natural. Itu golongan Zoysia, baik Zoysia Matrella, Zoysia Japonica maupun Zoysia Zion. Nah, kebetulan yang kita pakai di sini adalah Zoysia Matrella, Mas. Kemudian kalau untuk rumput sintetisnya ada beberapa rekomendasi dari FIFA dan kita memilih rumput ini adalah yang dari Italia. Oh, seperti itu. Jadi kita combine awalnya sih nggak kebayang sih, kita belum pernah nanam perpaduan itu ya. Iya benar. Ya gagal dan sebagainya kan itu. Iya benar. Ya mitigasi kita adalah kita membuat mock up. Bagaimana 2 metode kerja kita laksanakan. Nah, keberhasilan yang mana nih syarat pertumbuhan rumput? Kita pilih salah satunya yang pertumbuhannya rumput lebih cepat, lebih bagus dan sehat. Kita pilih dengan metode penanamannya rumput natural dulu, baru rumput sintetis di atasnya. Itu yang dari lokal sendiri, dari mana Pak rumput ya Pak? Kalau lokal, sebenarnya di masing-masing daerah ada, Mas. Yang material itu kebetulan di nursery spesialis, subkon spesialis kita itu ada di Boyolali, Mas. Oh, Boyolali. Jadi mereka punya nursery luas di sana untuk rumput Zoysia Matrella ini. Gitu, Mas Fajar. Keren, keren, keren. Nah, lanjut nih, Pak. Sampai saat ini, progres proyeknya sampai tahap apa nih, Pak?
kemarin kan yang kita tahu nih udah apa lifting tuh Pak ya, udah mengangkat rangka tuh berat tuh katanya Pak, gimana tuh Pak? Ya betul, kita kemarin di tanggal kurang di tanggal 26 Juni kita melakukan lifting mantap dengan berat 3.900 ton kurang lebih ya. Nah, setelah itu memang ada critical path lagi, artinya ada pekerjaan lintasan kritis lagi yang harus segera kita laksanakan adalah setelah pekerjaan lifting itu kita melanjutkan pekerjaan struktur, Mas. Yeah. Ada pekerjaan struktur, ada 8 zona yang kita tinggal karena itu tadi kita menerapkan metode pekerjaan lifting ini mengangkat baja, rangka baja, tapi secara bersamaan sehingga impact-nya kita harus meninggal struktur itu. Ada 8 zona yang harus kita kejar, kita selesaikan sampai lantai 9 atau ketinggian kurang lebih sekitar 60 meter. Nah, ini saat ini sedang kita kerjakan, itu yang pertama. Yang kedua adalah lapangan FOP itu sendiri. Ya kan? Memang ini sudah tidak ideal menurut saya secara tahapan ideal sebuah tahapan pekerjaan konstruksi. Namun bagaimanapun di Desember itu yang rencananya akan ada acara dan dilakukan opening, tentunya kita harus banyak melakukan akrobat di lapangan. Akselerasi harus kita lakukan dan itu pun harus bisa kita selesaikan, kan gitu Mas. Kejar ya Pak. Ya, kejar tayang kan. Betul. Jadi tantangan kita berikutnya Desember lapangan FOP tribun harus bisa selesai termasuk atapnya. Kurang lebih saat ini kita lagi berprogres itu Mas Fajar. Iya, iya, soalnya pas kemarin kan saya sempat datang juga. Itu berbarengan tuh Pak ya semua apa seatap-atapnya itu Pak ya. Iya betul. Itu teknologinya pakai apa tuh Pak? Jadi kalau kita bicara teknologi memang bagaimanapun juga kita masih menggunakan alat dari luar negeri. Oke. Okay. Memang untuk saat ini kita menggunakan alat itu yang disebut dengan hidrolik lifting. Jadi hidrolik check itu kita gunakan dengan 16 unit Mas, dari satu kolom itu di titik angkat terdiri dari dua alat hidrolik check tadi. Yeah. Kemudian total ada 8 kolom sehingga kita butuh alat 16 dengan masing-masing kapasitas 400 ton. Wah. Wow. Kita angkat luar biasa. Tumbuh itu kita angkat bersamaan ya. Memang sekilas sih gampang ya. Wah, nah, itu menjadi tantangan kita. Belum ada yang pernah melakukan. Nah, itu Pak, betul. Lifting ini seberat 3.900 ton. Mungkin kalau lifting dari kita sendiri, Wika sering. Sering, betul. Jadi pernah di beberapa proyek itu metode lifting 600 ton, 300, 400 itu biasalah kita lakukan. Namun yang kita angkat kali ini adalah metodenya kan dengan lifting hidrolik. Kemudian kita angkat secara bersamaan dengan bentang panjangnya sekitar 265 meter. Terpanjang tuh Pak, se-Asia Pak. Terpanjang, terberatnya juga. Terberat juga. Tuh. Dan itu butuh apa waktu dan konsentrasi lebih tuh Pak di situ Pak ya. Kita berproses untuk persiapan saja kurang lebih 1 tahun, Mas Raja. Waduh. Jadi di awal proyek kita sudah melakukan persiapan secara engineering-nya. Benar-benar kita hitung matang, kita simulasi dengan software, kemudian kita melibatkan BIM, ya software-software engineer yang lain, seperti 2000 dan sebagainya. Kita juga di backup akademisi, kami juga melibatkan K2K, selaku komite keselamatan konstruksi yang ada di Indonesia begitu. Itu perlu kita libatkan semua karena pun kita berusaha untuk menutup sekecil mungkin celah risiko. Iya, betul Pak. Kita harus persiapkan dengan baik. Karena sebuah pembangunan yang berhasil itu adalah zero accident, betul nggak Pak? Betul, setuju saya. Nah, saya mau coba ngintip tentang inovasi Pak. Tadi Bapak nyebutin BIM. Ya. Nah, kira-kira supaya yang nonton tahu nih Pak nih, BIM itu yang dipakai untuk di proyek di sini apa sih Pak?
Jadi BIM itu sendiri kan sebuah platform ya. Bagaimana di platform itu banyak software-software lain yang ada di situ. Nah, jadi kalau kita itu sudah menggunakan LOD yang levelnya sampai dengan maintenance. Jadi pertama adalah BIM itu secara perencanaan, tiga dimensi, kemudian lanjut di dalamnya tiga dimensi itu sudah kita masukin schedule, bagaimana setiap schedule itu misalkan 3 bulan, oh jadinya sudah seperti apa, 6 bulan jadinya seperti apa, itu sudah terintegrasi dengan BIM. Kemudian sampai dengan maintenance itu kita nanti akan memasukkan data, misal begini, seorang pengelola sebuah bangunan bisa melihat dalam sebuah desain itu, taruhlah dengan contoh ngeklik gambar saniter. Nah, misalkan gambar saniter itu diklik, di situ ketika diklik sudah muncul datanya, saniter itu tipe apa, mereknya apa, bisa dibeli di perusahaan mana, kemudian waktunya berapa lama, dan warnanya apa, itu bisa. Jadi memudahkan ketika pengelola itu melakukan maintenance, si pengelola itu dapat dengan jelas tahu keterangan-keterangan yang akan produk atau barang yang akan diganti nanti. Belinya di mana? Enggak bingung, Mas. Dinding misalkan. Dinding itu diklik, ini warnanya apa ya? Oh, ternyata catnya pakai warna grey. Grey-nya tipenya apa? Ini. Mereknya apa? Ini. Bisa dibeli di sini. Itu lebih mudah, Mas. Itu begitu, semua kelihatan tuh, Pak, ya? Semua akan terlihat di situ. Wih, mantap. Membantu nanti pengelola dalam hal pengelolaan stadion di sini. Iya, benar-benar. Wah, seperti keren. Itu. Keren. Nah, Bapak kan sebagai manajer proyek nih, Pak. Ya. Bicara leader kepemimpinan, menurut Bapak itu seperti apa sih, Pak? Sudut pandang Bapak untuk tetap menjaga apa namanya tim, sebuah tim yang Bapak pimpin nih. Ya. Kalau saya boleh menganalogikan kepemimpinan itu sebagai seorang loko atau motif sebuah kereta, kita akan menarik gerbong-gerbong itu ya, Mas ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi role model bagi teman-teman semua, membawa berempati bahwa kita melaksanakan pembangunan proyek ini dengan hati, bukan dengan kewajiban saya bekerja, saya digaji berapa dan saya harus bekerja sampai di sini. Bukan berarti seperti itu. Seperti halnya kalau kita membangun sebuah rumah, rumah sendiri pasti akan lebih baik dong. Betul. Pasti dengan rasa tanggung jawab. Nah itu saya berusaha untuk membawa teman-teman ke arah sana. Dengan bekerja dengan hati itu, harapannya pekerjaan pun dengan bisa dilakukan secara maksimal. Itu yang saya terapkan di beberapa proyek selama saya menjadi manajer proyek. Bagaimana kita bisa berempati dengan teman sampai dari level bawah sampai dengan lapis kedua dari sebuah struktur organisasi. Oke. Okay. Sepakat. Sebagai pimpinan pada proyek ini, Pak, pernah nggak sih, Pak, mengeluarkan keputusan yang memang penting gitu? Kan kita tahu lah, WG banyak garis koordinasi gitu ya, Pak. Tapi berhubung, wah, saya harus putuskan ini gitu. Itu kira-kira pernah nggak sih, Pak? Oh, sering. Bukan pernah lagi. Memang. Ada beberapa, kalau di tempat kita itu kan ada batasan wewenang ya. Iya betul, Pak. Karena itu sudah diatur dalam sebuah prosedur di Liga Gedung. Misalkan saya waktu itu mencontohkan pekerjaan, metode kerja, pekerjaan kolom slip form. Gitu ya. Nah, memang secara biaya, kolom slip form itu metode kerja secara konvensional, Mas. Waktu itu. Kalau secara konvensional, jelas memakan waktu lama. Itu yang pertama. Kemudian, jika itu kita laksanakan konvensional dengan waktu lama, rangka baja kita di atas itu tidak akan pernah duduk. Ya. Karena pasti akan menunggu. Yes. Metode berikutnya adalah bagaimana mempercepat kolom itu
tanpa harus menunggu lantai-lantai yang lain. Nah, waktu itu kita mencoba menjajaki dengan metode slip form. Metode slip form itu dia metode bertesting secara hidrolis naik sendiri tanpa harus menunggu lantai-lantai yang lain. Dan itu biayanya luar biasa. Hampir 6 kali lipat dari metode konvensional. Waduh. Waktu itu menjadi dilema. Mau nggak mau, suka nggak suka, dengan banyak mempertimbangkan, kemudian hasil evaluasi secara biaya cukup besar, tetapi secara evaluasi pula, kita pertimbangkan dengan faktor-faktor lain, masalah waktu, betul, ya. Oh, betul. Kemudian terhadap pekerjaan yang lain, sehingga waktu itu saya putuskan untuk memakai metode kerja slip form. Mungkin itu yang saya nggak pernah lapor atau ke direksi. Yang harus saya putuskan sendiri di project, Mas. Dan so far sekarang sudah berdiri. Ya. Sekarang sudah berdiri, sudah diduduki, sudah berdiri. Wah, luar biasa. Dan kuat, Pak, ya itu ya. Oh, kuat. Enggak kuat, Mas. Nah, sebagai pimpinan juga nih, Pak. Untuk memberikan sebuah apa ya, mungkin motivasi ya sama teman-teman tim agar supaya loyalitasnya juga ada, terus apa kreativitasnya lebih meningkat. Kira-kira gimana sih, Pak? Secara prinsip yang sudah saya laksanakan, yang sudah biasa saya lakukan di proyek, contoh sedikit saja untuk membuat teman-teman itu termotivasi, sederhana sih, Mas. Ajak ngobrol mereka di luar jam kerja. Di atas 9 jam 9 malam tuh. Di atas jam 9 malam hanya sedikit ngobrol, nyinggung sedikit masalah pekerjaan, itu akan lebih dekat kita sama teman-teman di lapangan. Yeah. Interaksi mereka juga tidak canggung, mengeluarkan semua masalah di lapangan juga sebatas seperti pertemanan. Itu lebih mudah saya mengeksplor dari teman-teman semua ketimbang formal rapat meeting. Iya, betul. Kadang-kadang suruh ditanya, ada yang mau ditanyakan, diem semua. Itu yang terjadi. Apalagi teman-teman di lapangan ya, yang laksana, kemudian surveyor, teman-teman SU. Saya cenderung ke sana lebih mendekatkan ke teman-teman mau di kantor, di lobi, atau bahkan di lapangan sekalipun, ngopi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan tadi, seperti kita membangun rumah sendiri. Sehingga itu taste, kemudian rasa memilikinya itu lebih besar. Ditanamkan itu, sehingga mereka pun juga merasa membangun proyek ini dengan membangun proyeknya rumah dia sendiri. Seperti ya. Itu. Yang ketiga, kasih rangsangan award, Mas. Jadi per 3 bulan kami melaksanakan award, kita bikin lomba quality dan kebersihan, housekeeping, itu secara berkala 3 bulan itu di masing-masing zona. Zona utara, timur, barat, selatan, kemudian zona eksternal atau pekerjaan eksternal luar. Dan itu memang lebih hasilnya kita evaluasi dalam penyelenggaraan ini cukup maksimal. Karena apa? Menghindari rework yang terlalu banyak, terlalu besar. Nah, kalau sudah kita ngomong rework, perbaikan sana-sini, cost-nya jauh lebih besar ketimbang kita mengeluarkan biaya award. Betul. Cost juga award itu untuk teman-teman semua, kan begitu? Benar. Nah, kalau kita mengeluarkan biaya repair, untuk siapa? Bukan untuk kita. Iya. Waktunya berulang, dua kali. Berulang. Enggak selesai-selesai. Iya kan, seperti itu. Dan hasil mutu stadion ini juga enggak bisa maksimal nantinya. Berulang terus pekerjaannya. Benar, Pak. Nah, lebih begitulah kalau kita selama ini yang saya lakukan di proyek. Mas Wajar. Iya. Nah, coba dong, Pak, kasih kita intip, Pak. Kondisi terakhir di lapangan, Pak, gimana, Pak? Mungkin bisa di share screen, Pak. Mau lihat lapangan nih, padahal kita zoom loh, Mas.
Iya nih, bisa nggak Pak? Kira-kira Pak? Saya coba ya, saya coba share screen ya. Iya. Kondisi lapangan saat ini. Oke. Widih. Ah, sudah tertayang ya Mas Fajar ya. Nah, Sobat ini WG, kalau lihat Sobat WG. Waduh. di depan kita saat ini adalah zona timur. Persis ini adalah tribun timur. Ya. Keren, keren. Saat ini itu kondisi rangka baja atap kita yang sudah di atas. Nah, saat ini aktivitasnya adalah masang track beam, Mas. Oke. Nah, ini adalah track beam sepanjang ini. Kelihatan ya kursor saya, Mas Fajar Iya, ya? kelihatan, 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 Ini Pak. adalah sepanjang ini adalah track beam, di mana track beam ini adalah nanti duduknya rel atau mesin untuk retractable roof. Nah, jadi Oh, yang ini bisa buka tutup, Pak ya? bisa buka tutup. Oh. Betul. Nah, mungkin sedikit kita mendekat. Aduh. Nah, ini sudah di ketinggian paling atas nih ya CCTV-nya, maksudnya kameranya. Oh iya tuh. Ini adalah baja kita yang kita lifting kemarin seberat 3.900 ton. Oke. Kemudian, nah ini crane 300 ton ini Mas yang lagi kita melakukan pemasangan track beam. Iya. Ini khusus untuk kita masang track beam. Kemudian, nah kembali lagi saya cerita tadi kondisi saat ini adalah struktur. Struktur itu kita ngejar ini Mas, yang tadi metode kerjanya kita harus tinggal ini area ini. Iya Dan betul. kemudian setiap area lorong 8 itu 1, 2, 3. Kemudian sebelah kanan itu ada 4. Nah, ini muter 5. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini kondisi kita precis. Oke, kita puterin. Nah, 8 zona Mas yang harus kita kejar untuk sampai ke lantai 9. Itu yang strukturnya tadi. Nah, untuk mengejar dan harus kita berakselerasi itu kita menempatkan menambahkan 6 TC lagi Mas yang ada di dalam. Yang Wow. ada orange ini. Iya. Nah, ini adalah TC yang akan yang kita pasang di dalam untuk mempercepat waktu pelaksanaannya. Ya. Kemudian pekerjaan berikutnya kita sudah mulai persiapan urukan tanah di sini Mas untuk area lapangan. Iya. Lapangannya kita sudah cicil untuk bisa masukin tanah kita uruk setinggi 1 meter. Nah, ini salah adalah aktivitas-aktivitas kita di lapangan. Kemudian adalah kalau kita lihat baja-baja ini, nah ini adalah temporary support Mas. Iya. Nah, ini temporary support ini berfungsi nanti ke atasnya untuk menopang adalah secondary truss atau baja dari pendukung dari main truss yang sudah kita lifting tadi. Nah, jadi masih ada pekerjaan di sini. Nah, seperti ini nanti memanjang ke arah sana, nah, Iya. tapi ini ke arah ke sini. Nah, ini namanya secondary truss. Nah, kita lagi memasang temporary support itu. Ada beberapa tempat ya kalau kita lihat di sini dan di sini. Kita lebih dekat lagi mungkin ini kita pasang dari tribun naik ke atas. Nah, ini udah mau top nih. Kurang sedikit lagi. Nah, ini dari sini Mas nanti bajanya dari Iya. pierhead kolom ini ketemu dengan main truss yang sudah kita angkat kemarin. Nah, kurang lebih aktivitas kita itu Mas aja. Wah, keren, Pak. Lebih dekat kita mengenal JIS. Ini yang seneng saya rasa nggak cuma kita nih Pak ya, The Jackmania nih pasti seneng nih Pak nih lihat begini nih. Biasa antusiasnya Mas. Wah. IG saya sampai kalau mau DM udah luar biasa setiap hari. Wah, nggak sempat balas satu-satu DM-nya Jackmania. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pertanyaannya kritis-kritis mereka Mas. Betul. Sampai detail-detail lu ditanyain bakalan balas satu-satu. Saya juga mohon maaf lewat pot ini ya balas ya satu per satu. Aduh, tuh denger ya di Jackmania denger ya. Aduh. Sabar pokoknya doain aja supaya lancar ya, Pak ya. Dan hebatnya tidak hanya Jackmania, Mas. Jadi supporter yang cinta Persija itu sampai di luar. Wah, benar benar benar. Luar biasa. Di luar Jakarta, di Jawa Tengah, Kalimantan.
Benar-benar Pak, benar Pak. Luar biasa. Waduh. Tapi target Desember Pak ya? Ya, Desember kita ada milestone, Mas. Memang Ya. ada pekerjaan yang di luar Desember, yang rencana sampai dengan Maret, itu interior tadi, Mas. Interior yang ruang-ruang yang kita sedikit di dalamnya, di Iya. area-area tempat ini, Mas. Sama tenan. Tenan itu ya benar-benar. Yang area-area yang mau disewakan. Misalkan nanti bisa disewa untuk jualan merchandise-nya. Ya, Persija, gitu kan. Iya, betul betul. Dan Itu ada pastilah ya. futsal, Persija itu. dan sebagainya. Nah, itu nanti akan banyak aktivitas di dalam stadion. Makanya, kalau bisa saya sebut sportainment ya, Mas, ya. Jadi ya, tidak hanya aktivitas olahraga, namun dengan konsep atap yang bisa buka tutup itu nantinya bisa untuk konser, kemudian eksebisi atau pameran apapun itu kan yang bisa dilaksanakan di sini. Gitu, Mas. Wah, ini kalau Senayan-Senayan aja mah lewat nanti, Pak ya. Ya, karena konsepnya ini kan sudah dibangun di era saat ini. Betul, Pak. Jadi memang konsep stadion untuk saat ini bukan hanya semata-mata sarana olahraga, tapi juga ke sportainment tadi. Nah, kebetulan Senayan kan memang dibangunnya sejak zaman Pak Karno ya, sehingga Iya. konsep itu akan berbeda dengan konsep stadion sekarang. Wajar lah ya, Iya seperti benar. Beda masa, Pak ya. ya. Cuman historinya, historisnya, nilai historisnya Iya jadi betul. ya, luar biasa. Luar biasa itu, Pak. Pada zamannya memang wah, Pada zamannya, betul. keren juga itu, keren banget, Pak. Wah, ini thank you banget, Pak, udah di-share, Pak, biar nggak ngiler-ngiler banget kita, Pak. Oke. Jadi bisa di-stop atau gimana? Stop aja Stop. boleh, Pak. Stop aja. Oke. Nah, saya mau nanya lagi nih, Pak, nih. Monggo. Sekarang kan apa masa pandemi ini, Pak, nih, belum berakhir juga nih, Pak. Nah, kira-kira nih dari Bapak sendiri, terus tim proyek, bahkan ke proyek itu sendiri, ada nggak sih, Pak, apa namanya, dampak dampak yang memang mempengaruhi proyek itu, Pak? Wah, kalau dampak itu sebenarnya bukan hanya di proyek ya, Mas, ya, semua sektor lain. Ya, yes, sih. Yes. Dampak kondisi ekonomi kita juga kita tahu sendiri bagaimana kondisi saat ini. Kalau kita baca, kita lihat di media massa, kemudian di berita itu cukup memprihatinkan. Ya, kalau cerita sedikit tentang proyek ini, dampaknya seperti apa yang kalau saya boleh flashback dulu di bulan Maret Ya. 2020 itu kita Awal-awal ya. mulai mulai PSBB itu kita mulai juga untuk perencanaan desain atap ini, Mas. Jadi saat itu juga kita apalagi kita itu kan bekerja sama dengan China. Material kita baca impor dari sana. Yang kita tahu semua China itu kan asal. Jadi COVID ini kan asalnya dari sana. Betul, Ya. serba salah juga ya, Pak. Dan saat itu mereka juga ada pembatasan aktivitas sehingga proses engineering pun yang mestinya kita juga kita bisa berkoordinasi di sana secara offline hanya lakukan dengan online. Mitigasi kita salah satunya itu meeting-meeting kita laksanakan dengan online, namun yaitu tadi ada batasan juga keterbatasan meskipun itu online. Kita tidak bisa melihat secara utuh. Kita terbatas dengan frame di situ. Pada saat melihat produk di sana, kita juga dibatasi dengan frame, dengan live gitu kan. Kita tidak bisa serta-merta mencek semua dan sebagainya melihat secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, saat itu kita diberlakukan PSBB, Mas. Yep. Bagaimana semua diperketat. Dampaknya adalah sektor terutama yang kami rasakan adalah ada satu ekspedisi. Ekspedisi dengan perusahaan semua banyak yang tutup, yang melakukan PSBB, sehingga ekspedisi pun juga begitu, tapi meskipun konstruksi jalan. Tapi kan perusahaan ekspedisi akan berhitung dong, kalau saya biasa keluarkan 100 armada, sekarang pada tutup, saya akan keluarin 10 armada saja. Betul. Kan gitu. Itu mahal lagi ya. Tapi konstruksi tetap jalan. Benar. Ya itu salah satunya itu. Terus kemudian produktivitas material impor masuk Indonesia pun juga bermasalah.
kemudian memang akhirnya juga bisa dengan segala keterbatasan tadi. Kemudian juga masalah tenaga kerja, kita tahu semua tenaga kerja konstruksi itu kan banyak dari luar Jakarta ya Mas. Ya. Dengan saat itu pembatasan, kemudian rasa kekhawatiran dari para pekerja dan keluarganya, bagaimana melihat Jakarta itu serem dengan kondisi kasus COVID itu, sehingga mereka tidak mau Mas untuk berangkat ke Jakarta. Yang biasa kita taruhlah satu mandor 200 orang, itu paling banter kita itu dapatnya 50-60 orang. Waduh. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang berasa tentang progres konstruksi ini cukup luar biasa untuk masalah COVID dan pandemi ini. Sampai dengan itu tahun lalu, ini lonjakan gelombang kedua. Nah ini Pak. Nah ini juga bagaimana kita benar-benar membuat ketat prokes. Memang di awal sudah kita memperketat itu ya. Sehingga nyaris waktu itu pekerja kita juga aman semuanya. Kemudian memang tidak menutup kemungkinan ada teman-teman dari kita yang terpapar. Kemudian yang gelombang kedua ini pun juga ada beberapa yang terpapar. Kita sudah berlakukan WFH untuk di manajemen kurang lebih 50% untuk ya paling tidak memutus penyebarannya di kalangan teman-teman kantor. Ya. Dengan gelombang dua ini juga sangat lebih ketat lagi dari tahun lalu. Kita tahu semua bahwa PPKM ini pun juga akan diperpanjang kurang lebih 6 bulan ya. Nah itu gimana tuh Pak ya? Akhirnya semua kunjungan kita untuk masalah tes produk seperti genset itu pun juga secara Zoom juga, secara online. Terus pembatasan mengenai ekspedisi itu juga delay. Material import, terutama kayak genset pun juga hampir delay 1 bulan. Alhamdulillah juga datang kemarin, juga bisa datang. Namun ini pun juga akhirnya apa ya menjadi masalah di schedule kita kan Mas? Ya betul, nah, betul. Seperti ini yang harus kita harus pahami bersama dan itu juga kita sudah sampaikan ke konsultan MK dan owner ya tentang ini. Bagaimana juga kita tetap berdampak meskipun ya untuk kita selalu bisa memitigasi risiko itu ya paling tidak mitigasi itu bisa membantu meminimalkan risiko. Yes. Kita juga berusaha membuat vaksin secara ini Mas, menyelenggarakan vaksin untuk pekerja kita Mas. Sekitar 2.300 orang lah ini Mas. Kita terus sudah mulai ya 3-4 hari yang lalu pekerja kita mulai vaksin beberapa gelombang per hari ini sampai dengan saat ini. Yeah. Harapannya dalam seminggu ke depan sudah selesai 2.300 orang itu. Amin. Kita selenggarakan itu untuk memfasilitasi, membantu pekerja kita untuk dilakukan vaksinasi. Ya, itu Mas. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak ini di podcast ini bisa memberikan sebuah pengertian yang lebih, Pak ya. Entah itu dari ownernya, terus juga the Jackmania-nya, terus kita juga nih semua. Makanya jangan sampai ada yang bilang, ah mana nih proyeknya mangkrak nih, wah nggak tahu dia ternyata. Kalau mangkrak enggak, kita terus berproses, kita terus berprogres. Iya itu dia Pak namanya netizen Pak mulutnya kan sah-sah aja. Tapi enggak kok banyak teman-teman Jackmania yang pecinta JIS itu juga memberikan support. Betul betul saya percaya itu mereka tetap support memang lebih ke pribadi nih Pak. Cie. Ini susah ini loh. Hobi Pak. Cie. Hobi dan moto hidup Bapak. Waduh, kalau hobi itu saya sukanya memang motoran, Mas. Anak motor ini. Anak motor, geng motor. Geng motor. Sukanya motoran. Sampai saat ini pun kalau misalkan ada waktu luang bareng-bareng teman-teman kantor, itu ayo motoran. Ada kemudian berapa motor, Pak, di rumah? Oh, cuma satu. Tapi gede. Gede-gede amat juga. Masih normal-normal aja. Enggak yang kayak Harley Davidson, enggak.
Yang Yang penting penting enak kita dipakai, jalan jauh bisa gitu Pak ya. nggak mogok di jalan, itu Nah, aja itu Mas. yang penting. Udah lama Pak, hobi motor Pak? Iya, dari zaman masih muda, Mas, dari Wah. masih sekolah. Kalau dulu kan kebut-kebutan, gitu ya. Nah itu. Kalau sekarang Benar. udah nggak berani, nyalinya udah tua. Sekarang motornya yang santai. Iya, benar-benar. Nah, kalau bicara moto, apa ya? Kalau saya secara prinsip, kalau pengen maju, berani ambil risiko. Itu aja. Jadi semacam kemarin saya contohkan di sini, ketika saya harus memutuskan metode lifting Ya. itu luar biasa, nggak kebayang. Iya kan? Ya kita nggak pernah melakukan seberat itu. Teknologi Betul, Pak. seperti apa, engineering kita mampu atau tidak. Dan ternyata kalau kita bisa berani ambil risiko, ya kalau kita nggak berani, ini akan molornya jauh, Mas. Jadi Sangat, kalau Pak. Betul. konvensional dulu, kalau kita ngangkat dengan crane, itu kita butuh 16 bulan. Dari proses assembly perakitan sampai itu diangkat itu 16 bulan. Tapi ketika kita assembly di sini adalah kurang lebih ya 6 sampai 8 bulan, kemudian kita ngangkat cuma 5 hari, itu kan suatu yang luar biasa menurut saya. Sangat luar biasa, Pak. Nah, itu sangat luar biasa. artinya kita harus berani ngambil risiko. Risikonya apa? Kita nggak pernah lakukan. Engineer kita mampu atau tidak, alatnya mau pakai apa, wong kita nggak ada di Indonesia. Iya. Tapi kita mitigasi risiko itu. Dan Wah, gitu. ya. Ternyata bisa. Ini Anak bangsa ini bisa melakukan itu. betul. Kita Nggak salah tinggal WG, Pak. solid. Iya, bangsa WG nggak Indonesia salah. itu bangsa besar, Mas. Benar-benar. Wajar. Betul, 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 Pak. WG nggak salah pilih Bapak, udah intinya itu ya. Kita bisa selevel dengan satu gubernur yang sama lifting, cuman dia tidak seberat itu, Mas Fajar. Benar, benar, benar. Dan kenapa saya apa namanya mau 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 ngobrol sama Bapak? Karena dorongan netizen, Pak. Terus. Kalau Bapak mau tahu, Pak. Benar. Oh ya? Benar. Ada yang komen. Kan waktu itu saya wawancara Pak Pak Yusuf. Ya kan? Terus ada yang komen, "Coba dong Pak Tomo." Pak Tomo. Pak Tomo yang mana Siapa ya? Saya tuh? kan nggak tahu ya. Ada perempuan loh, Pak. Perempuan itu, Pak, kalau nggak salah perempuan ya. Pak Tomo. Saya cari tahu Pak Tomo. Oh, ternyata yang megang JIS. Wah, coba saya korek deh. Karena berhubung waktu itu kan sempat masuk kantor kan. Terus banyak kerjaan juga. Saya usul-usul-usul-usul. Ternyata beberapa orang yang masa, oh nanti dulu deh untuk Pak Tomo. Oh yaudah, saya kan ngikutin atasan sama kayak Bapak lah ya. Ngikutin atasan. Nanti dulu deh, karena banyak yang, apa namanya, ada kerjaan yang memang harus diselesaikan lebih dulu gitu. Terus juga katanya, oh ini harus apa BOD dulu katanya. Oh ya udah, ternyata pas kesini, ternyata akhirnya ya udah Pak Tomo berangkat. Oke. Okay. Berangkat langsung. Ternyata benar loh, Pak. Itu banyak fansnya. Ternyata Pak Tomo banyak fansnya. Luar biasa sih. Ya pas waktu di sini Mas Fajar. Iya. Oke nih Pak, terakhir nih Pak. Iya, benar. Pesan dan kesan untuk para engineer muda. Baik, baik. Nah, jadi mungkin tidak hanya engineer muda kita ya, Mas Fajar ya. Iya. Cukup banyak juga dengan tiga gedung muda. Jadi teman-teman itu untuk bisa terjun langsung lapangan. Bagaimana seorang engineer itu tidak hanya berkutat pada software, perhitungan, metode kerja, BIM, 3D, dan sebagainya. Tidak hanya serta-merta itu, namun lebih juga untuk bisa terjun langsung di lapangan, saksikan kondisi lapangan, bau keringat pekerja di lapangan, ya kan? Betul. Kemudian resapi alur kinerja teman-teman di lapangan. Karena apa? Itu akan nanti bisa engineer itu membuat metode kerja lebih detail. Tingkat kesulitannya, kemudian alatnya mau pakai apa, masalahnya di mana. Itu untuk engineer.
untuk teman-teman estimasi juga, saya rasa juga perlu tidak hanya berkutat di harga satuan dikali volume, namun untuk menjadi itu sebuah harga satuan harus tahu biaya apa saja yang ada di dalam harga satuan itu. Baik itu dari kerja cara ngecornya, tidak hanya sekedar ngecor harganya sekian, tapi oh ternyata pakai alat ini, oh ternyata nggak bisa pakai alat itu. Begitu pula dengan teman-teman QC, tidak hanya berpatok pada IK, instruksi kerja, kemudian berkutat hanya pada SOP tentang penilaian sebuah produk, angka 800, angka 850, angka 900. Tapi bagaimana cara mencapai angka-angka itu? Ada proses-proses di lapangan yang harus diikuti. Pakai alat apa sih? Pakai metode apa sih supaya kolom atau balok itu lurus? Supaya plesteran ajan itu halus? Kan seperti itu, Mas Ajan. Termasuk teman-teman SHI yang ada di kantor yang muda-muda lebih tahu atas kondisi lapangan, karena setiap proyek itu berbeda. Baik secara geografis, lingkungan, sosial masyarakat yang ada di sekeliling proyek dan stakeholder kita. Kira-kira begitu, Mas Fajar. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Pak Tomo. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya, Pak. Oh iya. Maksudnya, kalau Mas Fajar dan Dika Gedung, saya nggak akan pernah bosan. Aduh, jadi gimana gitu. Aduh, saya nih orangnya selin sih, Bang, Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya udah ganggu waktunya, Bapak. Ini beneran, apa proyek ini, wah, luar biasa, Pak, ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Mega proyek, Mas Fajar. Betul, betul, Pak. Sejarah sih, menurutnya sejarah ya. Apa terbesar di Indonesia juga. Ya. Wah, kalau itu untuk kategori atap yang bisa buka tutup, ini stadion terbesar Asia Tenggara. Nah. Buka tutup ya, buka tutup ya, Pak ya. Luar biasa. Oke, Pak Tomo, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Di lain kesempatan mungkin ya Pak Tomo ya, kita bisa ya, nongkrong bareng kalau memang kondisi sudah memungkinkan, ngopi bareng. Wah, terima kasih banyak, Pak. Kita bikin talk show. Yes. Nanti duduk bareng sama yang lain, Pak. Langsung bisa nanya, ya kan? Betul, betul, Pak. Betul, Pak. Waduh. Pengennya sih memang ketemu ya, Pak, bisa langsung face to face gitu ya. Betul. Terus juga mungkin ada yang lain juga, apa, orang-orang perwakilan The Jackmania mungkin ya kan. Iya tuh, lebih seru mungkin itu. Betul. Cuma ya karena gimana kondisi juga nggak bisa kita paksain juga kan, Pak. Untuk saat ini kita ini dulu. Down dulu ya, Pak ya. Cooling down dulu lah ya. Pemerintah dulu, supaya kita bantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus pandemi ini. Yes, betul banget. Terima kasih banyak, Pak Tomo. Sama-sama, Mas Wajah. Terima kasih. Informasinya sangat berguna dan apa namanya, mudah-mudahan diterima sama yang nonton juga, bermanfaat juga buat yang nonton. Ya karena kan kondisi terakhir apa dari proyek ini juga memang membutuhkan waktu yang agak sedikit panjang lagi, Pak ya, untuk lebih perfect lah. Ini saya akhiri rekamannya dulu, Pak ya. Iya, monggo silakan. Terima kasih banyak, Pak Tomo. Sama-sama. Oke, Sobat WG, dimanapun Anda berada, selesai sudah ngobrol santai kita bareng Pak Tomo, selaku manajer proyek Jakarta International Stadium. Untuk mengetahui siapa narasumber selanjutnya di podcast WG ini, stay tune terus di channel kita. Jangan kemana-mana. Salam.